Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ez Al-Jiputi. Pada video kali ini Ez Al-Jiputi akan mengajak jalan-jalan Bapak Ibu di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe adalah gratis. Bapak Ibu, untuk memasuki ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, kalau dari arah tol Merak Tangerang ini keluar di pintu tol Bonanas. Kemudian yang dari arah tol Jakarta Tangerang juga Bapak Ibu bisa melintasi di pintu tol Kebon Nanas, Kota Tangerang. Kota Tangerang berbatasan langsung dengan ibu kota negara Republik Indonesia. Begitu juga berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan semboyan Kota Berakhlakul Karimah, saat ini dipimpin oleh Wali Kota Bapak Arief Wismansah dan Wakil Wali Kota Bapak Syahrudin. Kota Tangerang disebut juga kota industri karena di kota ini banyak ratusan industri yang tersebar di berbagai kecamatan di wilayah Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Selain kota industri, kota Tangerang juga kota jasa dan perdagangan yang terkemuka di Provinsi Banten. Di kota Tangerang juga terdapat Bandara Internasional, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bandara ini terletak di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai kota perdagangan, di kota Tangerang tersebar dan terdapat mal-mal besar dan terkenal. Salah satunya adalah Mall Tank City dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di kota Tangerang ini ada masjid raya yang paling terkenal, yaitu Masjid Raya Al-Ajom, kota Tangerang. Masjid ini berlokasi di pusat pemerintahan kota Tangerang, Provinsi Banten. Bapak Ibu, ada satu sungai yang terkenal di kota Tangerang, yaitu Sungai Cisadane. Sungai ini merupakan sungai terpanjang dan terlebar di kota Tangerang, Provinsi Banten. Barusan tadi kita melintasi jembatan Pelangi, itu jembatan yang melintasi Sungai Cisadane di kota Tangerang. Bapak Ibu, selamat datang di Provinsi Banten. Selamat berkunjung ke kota Tangerang, Provinsi Banten. Karena kita posisi masih pandemi, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada. Cuci tangan pakai sabun di air dan mengalir. Dan tetap jaga jarak serta patuhi perintah pemerintah tentang vaksin. Ayo jangan lupa vaksin untuk kesehatan kita bersama.
Bapak, Ibu, ayo kita jadi konsumen cerdas, konsumen yang teliti sebelum membeli. Selalu teliti melihat label kadaluarsa dan pastikan produk bertanda SNI atau Standar Nasional Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.